So guys, welcome back to my YouTube channel. Dan pada video kali ini gue bakalan ngelanjutin roleplay gue si Jackosphere di server Merdeka Reality Roleplay guys ya. Dan di sini tuh kita nggak duty sebagai ini guys, apa namanya, army dulu ya. Soalnya gue pengen jadi warga biasa gitu guys. Soalnya udah lama gitu kita nggak konten random jadi warga biasa ya kan. Nah ini tuh sekarang gue berada di rumahnya si Jude. Dan coba kita keluar guys. Ntar gue ada masih ada kendaraan gak sih? Sabar, coba slash car. Gak bisa cuy, slash my V. Eh gimana sih? My PV ya guys ya? My PV. Oh iya bener, my PV. Terus freeway gue ada di tanda transportasi. Oh depan sini. Ya ada yang nelpon coy. Ntar. Siapa nih? Halo. Siapa nih guys? Ya si Jude. Ntar. Apaan? Apaan? Gua di rumah lo. Si Jude guys. Lagi kerja nggak? Nggak. Ini lagi... lagi bersantai. Bersantai ya. Ayo kebes. Ngapain? Eh cok. Ada anak motor cok. Ntar gue dibegal lagi. Sabar, cabut dulu. Aku di bank ini. Ntar. Cabut dulu. Ada anak motor. Tunggu di rumah aja. Aduh Jud, gue harus turun Jud. Sabar. Ntar Jud. Gue takut dibegal. Eh, gue ada senjata gak sih? Coba kita cek. Ya, gak ada guys. Di mana kau? Ya Jude, di rumah. Mana sih? Kok nggak bisa nyala guys? Oh, nah, ya malah ditutup guys sama si Jude. Coba kita ke rumah lagi ya. Kalau misalkan masih ada ini apa namanya begalnya, gue cabut sih asli. Masalahnya dia pakai max guys, jadi gue kira begal gitu. Jude ada di bank ya? Kita ke bank aja kali ya. Udah kita ke bank dulu guys. Temui si Jude ya. Sekalian gue juga mau taruh duit gue sih. Ada 45 juta tuh anjir. 45 juta gak sih tuh? 4.500.000 deng. 4.500.000. Mana nih? Lah, si Jude malah SMS gue cok. Dimana kau? SMS 123098 di bank. Ya kocak banget beliau. Ntar kita masukin duit dulu guys di dalam bank ya. Sini rumah. Gimana lagi SMS. Ntar gue taruh duit dulu guys di bank. Terus M bank. Masukkan ke dalam rekening bank. 4.500.000 ya. Ya gak sih. Nah bener kan. Let's go. Duit gue ada berapa sih guys? Stats di sini. Stats new. Duit gue ada. Wow, lumayan tuh. Kalian hitung sendiri ya. Coba tuh ada yang mau bansos dari gue guys. Boleh lah. Kalian join membership dulu. Waduh RTM banget. Enggak. Bercanda. Enggak guys. Kalian kalau ketemu gue di IC mintain duit aja. Ntar gue kasih. Gue tunggu di rumah ya. Ntar. Les SMS 123098. Tewe. Eh kok gak bisa sih gue SMS si Jude. Oh nolnya lebih coy. Nah kita tewe ke Jude guys ya. Apa tuh FBI need backup at Flint Ranch. Anjir. Backup ladang coy katanya. Kabar. Yah. Kok kendaraan gue hilang sih guys. The fuck? Untung udah deket nih depan tuh. Nah udah tiba guys, gue di rumah Jude. Mana sih dia? Oh itu tuh depan tuh. Woi Jude. Jude. Buset, army sekarang udah ada name tag-nya guys ya. Naik kau. Ayo. Mau kemana? Ke base. Ngapain? Ngapain ke base coy? Voice aja gak sih guys? Gua masih Jude. Nanti juga tahu. Oke.
Ya gue pol pengen konten random guys. Ntar dah nanti gue bakalan ke base. Ini bakalan gue skip aja guys ya. Dan gue bakalan voice sama si Jude. Bentar. Nah guys, disini tuh gue udah dekat dengan base army ya. Dan kita udah voice juga sama si Jude. Jude. Halo. Ngapain cok? Gue pengen konten random aja. Anjir. Gak ada sini. Mau ngapain ini? Ada sini aja nih, udah pada ngumpul nih mereka tuh. Tuh lihat tuh. Apa? Gajian tuh. Kah? Gue gak pernah sih gajian cok selama kerja anjir. Apaan coba si Akbar gak pernah gaji gue? Gaji gue selama akademi. Bentar, gue duti dulu. Ya mager banget guys. Parah guys ya, mengganggu kesenangan orang aja. Kalau gue pengen jalan-jalan cari cewek gitu, Jud. Cari cewek, enggak ada. Dih. Parah banget, guys. Bentar, kita kok gini sih? Bingung gue. Nah, udah tuh. Ayo kerja. Go. Kok rame banget, Cok? Ada peperangan kah? Info. Perang. Enggak ada info. Taruna. Apa nih? Luruskan. Lu masih komandan, Jot. Bukannya kemarin udah ini. Akademi lagi. Iya kan, kemarin diinin lagi. Tapi sekarang lihat aja lah RP-nya. Dih, parah banget guys. Gak mau spoiler sih, Jode. Jagalah, jangan spoiler. Selamat malam semuanya. Malam Jod. Udahlah kita gak usah pakai ini guys, behave ke Jude mah. Gak usah dihormati. Sebelumnya ada yang tahu kenapa saya menjadi jenderal? Kamu ordal. Guys, kalian bisa lihat nama si Jacob tuh ada 3 co sekarang sama gua. Karena sudah takdir. Siap tidak Dan? Orang dalam itu Jacob profesional. Kok profesional? Jacob mana? Jacob ada banyak. Ada. Saya kah? Terus si Jacob. Jacob Theodore cok. Saya kah katanya? Kakak anjir. Jacob mana? Iya tuh. Jacob mana? General Brian, dia mengundurkan diri karena dia tidak bisa kembali ke kota. Waduh, sangat disayangkan sekali jenderal kita yang tegas itu nggak di kota lagi. Jadi jenderal memilih saya untuk meneruskan kepemimpinan dia. Kan masih banyak bawahan dia, Jud, yang lebih dulu daripada kau. Tapi kan yang lebih sering turun siapa? Kita berdua. Oh gitu. Terima kasih atas jasanya. Baiklah, kembali ke awal. Siap dan Jude. Anjay. Komandan Jude guys, kita panggilnya ya kan. Gila sih, udah jadi general ya guys ya. Soalnya maju satu-satu dari paling kiri. Berarti serius gitu. Rizky Ramdan paling kiri tuh. Luruskan lah. Iya cok. Sama sebutkan pangkat iya kalian. Gue pangkatnya apa sih? Jacobs. Kabarlah. Join to radio. Oh, masih akademi coy. Parah banget. Bisa kali jet ordal. Lu kan udah jenderal sekarang. Sersan. Itu Rizky sersan. Belum dinaikin hehe, masih kopral dan sebelum kepemimpinan saya, apa tuh? Gak usah teriak juga, woi. Pangkat kalian apa? Lu nanya kita rame-rame. Akademi. Kopral. Masih banyak yang kopral, coy. Jadi semuanya bakal nasib pangkatnya. Wah, gila, coy. Bisa dipahami. Siap dan. Tumben siap dan. Ke jenderal bisa enggak sih? Kan kita ini mau ya, dinaikin pangkat. Ada jadi spesial dan. Kamu kopral kan Jacob? Aku masih akademi.
Langsung jenderal bisa enggak sih? Gas, kita bunuh jenderalnya. Jenderal juga. Kita ambil ke pemimpinannya. Jacob bisa aja. Apa-apa. Jude banyak ceweknya. Gua iri. Bunuh aja. Jadi pura-pura gak denger aja Jude ya. Kan RP-nya bisik-bisik Jude. Iya aman. Jir kata si Bagas cok. Nyantara menitipkan sejumlah uang untuk dibagikan kepada kalian. Woi, gajian. Gajian guys, gajian. Guys, mungkin ini RP-nya bakalan lama guys ya, karena kita bakalan baris berbaris dulu. Jadi tunggu sebentar guys sampai giliran gua. Jenderalnya bawa tas uang. Gas, ambil aja duitnya, ambil aja duitnya. Begal jenderal. Gas, kita begal. Berkhianat gak sih? Berkhianat gak sih? Gas katanya. Mungkin kamu bakalan dikasih tambahan, Ferdi. Wah, 100 juta gas, 100 juta gas. Ah, cuman dikit. Berapa sih gajinya? Berapa gajimu? Gajimu? 1M per hari, anjir, 1M per hari, cak. 100 juta. Bohong, bohong banget. Kembali ke tempat. Terima kasih, Dan. Gua jut. Lanjutnya. Kita teriak. Hadir. Nanti aja lah. Sekarang aja. Lama-lama. Ada yang spesial buat kau. Tarimi kah? Kalau cewek mau. Kau ini. Sekarang aja. Aku mau keluar habis ini cari cewek. Tertawa, buset. Di aneh lo. Ya, ngapain? Jelas ya kasih Akbar anjir. Tonjok sekali. Geram. Gimana, Dan? Buru. Memberikan rencana spesial kepada saudara. Udih, rencana apa tuh? What the f... Really, Jud? Duh, diterima. Anjir, guys. Gue naik ke kolonel, coy. Lo selama ini sama aku terus. Jadi gue angkat sebagai kolonel di angkatan ini. Kolonel tuh sebagai apa, Jud? Asisten kah? Yang tinggi pokoknya mah. Siap dan. Siap dan, let's go. Nih gaji kau. Gas. Gajiku berapa, Jud? Kelebihan dikit. Boleh. Gajiku berapa nih, guys? Selama kita mengabdi ke negara, apakah gue mendapatkan berapa juta? Sabar, belum dikasih sama Jude, cok. Wah, 5 juta, cok. 20 juta, cok. Wow, gila, Ci. Kita peluk Jude, cok. Harusnya 16. Wah, 16. Wah. Karena kau selama ini aku terus jadi kulebihin. Apalah kau ini. Kocak banget, anjir. Gak sopan kali lo, Jacob. Bang Jacob itu. Apa, cok? Ada yang ini, Gil. Ada yang ini, Jud. Pergi, Jud. Si Jacob, Jud. Ini kan Jacob. Dia udah. Parah. Lo belum izinin. Dia udah keluar. Gue sebagai sersan kan gue di tasnya nih. Apa sih, kolonel ya? Parah. Anjay, kolonel, coy. Gila sih. Gue dapat gaji 20 juta dan selanjutnya si Stefano, lalu si Bagas, Aizen dan juga Jacob. Gila, cok.
Mantap guys ya. Udah kolonel baik guys. Di bawahnya jenderal berarti Jet. Ya di bawah letnan jenderal. Berarti masih ada di atasnya ya. Habis ini ya. Ketiga. Oh ketiga. Gajian party-party gak sih? Libur gak nih? Nanti liatin aja lah akhir. Kita bolos ntar malam yuk. Ntar malam yuk. Kalau jenderal udah tidur. Astagfirullah katanya. Mari. Yalah. Judi. Dari cewek. Udah lama gak judi. Nah iya. Udah lama gak judi guys. Mabuk gak? Gas lah mabok. Mabok lah tuh. Hey. Ini gimana ini? Oh ini gimana? Jai. Halo pak. Malam. Kamu sini. Sana dulu Bagas. Gue pengen pungli. Kamu mau masuk army? Iya Dan. Kamu mau langsung masuk gak? Ospeknya sama saya. Langsung Dan. Bayar tapi. Kita pungli guys ya. Waduh. Oh enggak. Daripada sama komandan Jude tuh ribet asli. Berapa? Kamu punya duit berapa? 2 juta. Aduh, dikit banget itu. Eh, ayo kumpul sana. Bentar ya. Bentar kumpul dulu. Ada apa nih, Jud? Kenapa, Dan? Dengerin. Apa tuh? Info family yang mau di take down kah? Jadi kan hari ini udah kenaikan pangkat sama gajian. Yeay, libur. Jadi, kok diam banget sih, Jud? Kalian semua ya, aku pedagang, saya bayarin. Wah, kita party. Gas. Tapi, gak ada yang jaga, Bes. Dan. Ke kasino, Dan. Dih, kocak banget, Cok. Biarin. Kita party. Nanti ada yang rob kocak. Parah banget guys. Gak ada. Wih makan-makan. Makan-makan di pedagang guys. Let's go. So guys mungkin videonya sampai sini aja sih guys. Karena rekordan gue udah 30 menit. Dan ini tuh kita bakalan ke pedagang di traktir sama Jude guys ya. Ini mungkin gue bakalan selesaiin RP-nya dulu. Lalu kita keluar kota. Dan itu ada orang yang mau spek Jude ditinggalin. Parah banget sih. Mau di ospek gak? Ada banyak tuh yang di ospek. Mau nge-ospekin ya kita berdua. Next content. Gas. Okay, guys, next content tuh kita bakalan coba nge-ospek. And see you next video. Dadah.